sudah malam, aku ditelepon sama mama papa. Ya, balik. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Malam setengah 10, karena saya mau ketemu beliau. Ada yang tahu? Siapa ya? Ketemu lagi guys dengan kita, masih dengan kesayangan Lesti dan Bilar di hari ini, yang mana kita pada tahu semua bahwa nyatanya seusai syuting JWB Rizky Bilar, rupanya dia dinner romantis dengan sang doi sambil membahas proyek baru. Ya, hal itu terungkap dari unggahan seseorang pengusaha yang bergerak di bidang real estate. Ya, tentu saja hal itu mencuri perhatian kita semua. Jadi ada mau ada kerja sama proyek. Jadi mohon doanya supaya lancar dong. Amin Allah. Lihatlah betapa kompaknya mereka saat membahas proyek di antara mereka, yakni di antara Rizky Bilar, si Dedek, dan sang koneksi barunya, yang tentu itu membuat kita semua penasaran. Hal itu tentunya demi menata hari esok yang lebih cerah. Apalagi seusai hal tersebut, Lesti dan Bilar akhirnya pulang bareng. Assalamualaikum. Ada-ada dia kan, ulas si Valdi memberikan clue-clue kepada kita semua, membuat kita semua terhibur guys, karena kebanyolan si Valdi. Dia mau menunjukkan bahwa berada di rumah Neng Lesti. Ya, sungguh bikin kita terharu, bikin kita ya terkocok perutnya guys, ya melihat keusilan, melihat kejenakaan dan kebanyolan Valdi seusai ia mempertontonkan tempat di mana ia berada. Ternyata ya dia naik sepeda anak kecil. Wow, sungguh bikin kita semua jadi terbawa suasana kejenakaan, suasana pacaran Lesti dan Bilar yang sungguh mengharukan, yang membuat kita semua senang karena kebersamaan mereka berdua. Tentu hal tersebut membuat kita senang, yang udah gak sabar dari ya seolah menunggu kebersamaan Lesti dan Bilar. Nyatanya memang mereka mengungkapkan bahwa intensitas pertemuan Lesti dan Bilar sudah tak diragukan lagi. Hampir setiap hari mereka bertemu, tentu dalam rangka melepaskan rindu satu sama lain, saling melengkapi satu sama lain, saling menjaga, saling memelihara, saling juga menguatkan satu sama lain, saling support karya satu sama lain. Tentu hal itu dalam rangka persiapan menuju hubungan yang halal. Tentu kita juga mendoakan dan selalu mendoakan mereka berdua, yang mana semoga disegerakan menyusul sahabat-sahabatnya. Ya, Lesti dan Bilar tentunya. Kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.